Batu digunakan untuk bahan dasar bangunan. Namun, sekelompok pemuda asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mampu membuat sebongkah batu menjadi alat musik. Berikut informasi selengkapnya. Para pemuda ini membawa batu bukan untuk dijadikan bahan konstruksi bangunan, melainkan akan dibuat alat musik menyerupai gamelan khas Sunda. Aktivitas ini dilakukan sekelompok pemuda yang tergabung dalam kelompok seni Kirik Nguyu asal Desa Girimukti, Kecamatan Kaso Kandel, Kabupaten Majalengka. Tidak hanya membuatnya, para pemuda ini piawai memainkan alat musik dari susunan batu yang mereka namai Sorawatu. Sebagai alat musik tradisional, Sorawatu memiliki susunan nada yang unik layaknya suara gamelan. Jika diamati sepintas, memiliki nada serupa gamelan dengan nada pentatonis yang terdiri dari 5-7 tangga nada. Cara memainkannya juga serupa dengan gamelan, yakni dipukul. Ya, saya menekuni alat musik ini sekitar 2 tahunan, Kang. Dulu belajarnya kita bertahap dari alasnya dari bambu tuh, Kang. Dari bambu, terus naik-naik ke bentuk gamelan kayak gini. Terus teknik dasarnya ya kita cari teknik yang mudah kita pikiri dulu. Sepertinya nada yang tinggi, rendah. Obay menambahkan, memainkan gamelan tidak hanya soal membunyikan saja, namun juga mengolah rasa agar menghasilkan irama yang indah. Para pemuda ini sudah beberapa kali mengikuti acara kebudayaan lokal yang digelar pemerintah Kabupaten Majalengka. Udin Pepe, SMTV, Majalengka, Jawa Barat.